menyelenggara coba menjadi kita semua. Muncul kekebohongan hingga sekumpulan masyarakat berkasi tanpa mengurangi sadar akibat, Joyah tetap berpikir untuk memasuki penyelamatan juga. Dan Joyah tersebut bunga tersebut. Nah, aku berjaya di bunga ini. Lihat, tidak ada apa-apa pun yang mengganggu. Cerik Joyah pada kedua orang temannya. Beberapa minit kemudian, suasana dalam hutan menjadi sunyi. Tiba-tiba, Joyah menjerit dan jatuh pingsan. Untuk mendapatkan kembali Joyah. Mengikut perjanjian, Raja Lima menurunkan alat untuk membuat persembahan sebagai pertukaran dengan Joyah. Joyah bertahan kerana telah melanggar pantang larang. Thank you.
Dan kita akan menemukan antara lain lagi.